Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumihi alayhi amin. Mas'alatun fi hukmi ta'alumil jadli wal kalami, tentang hukum belajar ilmu debat dan ilmu kalam. Bagaimana hukumnya itu belajar ilmu debat dan ilmu kalam? Seperti di zaman ini kita lagi banyak sekali orang pada berdebat. Dan pada menggunakan ilmu kalam. Fa in kunta, maka jika engkau berkata ta'allumul jadli wal kalami mazmumun ka ta'allumil nujumi, belajar ilmu debat, belajar debat, belajar ilmu kalam adalah tercela seperti belajarnya ilmu perbintangan. Au huwa mubahun, atau dia itu mubah, boleh. Au huwa mandubun ilaih, ataukah dia itu disunahkan. Apa kira-kira hukumnya? Tercela, boleh, disunahkan. Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahui olehmu anna linnasi fi hadza ghuluwan wa israfan fi atrafin. Anna linnasi, bahwa bagi manusia fi hadza, pada masalah ini, guluwan, keterlaluan, gulu, wa israfan, melampaui batas, fi atrafin, pada ujung-ujungnya, ya, maksudnya pada segala segi masalah. Famin qa'ilin, maka diantaranya ada yang mengatakan belajar ilmu debat, belajar ilmu kalam, innahu bid'atun wa haramun, sesungguhnya itu adalah bid'ah dan haram hukumnya. Wa innal abda, dan sesungguhnya hamba, in laqi Allah azza wa jalla, jika dia berjumpa kepada Allah azza wa jalla, mikuli zanbin, dengan setiap dosa, siwa syirki, selain syirik, dia jumpa kepada Allah azza wa jalla dengan membawa setiap dosa, yang penting bukan syirik aja, khairun, itu lebih baik lahu untuknya, daripada min ayyalqahu bil kalami, dia jumpa Allah dengan ilmu kalam, dengan membawa ilmu kalam. Mati dengan bawa ilmu kalam, masya Allah. Ada orang yang ngomong gitu. Jadi hukumnya ya, haram, bid'ah. Yang kedua, wa min qa'ilin, dan di antaranya lagi ada orang yang berkata innahu, sesungguhnya belajar ilmu debat, belajar ilmu kalam, wajibun, hukumnya wajib. Wa fardun, hukumnya fardu. Jadi bertentangan nomor yang pertama. Imma alal kifayah, ada kalanya wajibnya kifayah. Aw ala ayanin, atau wajibnya fardu ain. Wa innahu afdalul a'mali wa a'lal qurbati, dan sesungguhnya dia paling afdal amal,
paling tinggi berdekat diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu ini. Ada yang mengatakan itu. Fa innahu tahqiqun li ilmi tauhid, sesungguhnya ilmu itu, ilmu debat, ilmu kalam itu untuk tahqiqun, merealisasikan, katakan, menegaskan, mendukung di ilmu tauhid, bagi ilmu tauhid. Ya, karena memang dulu ilmu tauhid cuma qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Seiring waktu ya, dikarenakan dibutuhkan, ulama membuat disiplin ilmu kalam. Ya. Karena ada orang-orang yang ingin merusak akidah, maka dibuatlah ilmu kalam untuk jagain ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nidalun, ya. Dan sebagai perjuangan andinillahi taala, daripada agama Allah taala. Jadi untuk memperjuangkan agama Allah. Ya, apalagi di zaman sekarang. Wa ila tahrimi, dan kepada mengharamkan, yang mengharamkan itu zahab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat haram. Wa Malikun, Imam Malik haram. Wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal haram. Haram. Wa Sufyan, Sufyan As-Sauri haram. Wa jami'u ahli hadis min as-salaf, seluruh ahli hadis dari para salafus saleh hukumnya haram. Jadi menurut beliau itu haram tuh. Haram bid'ah belajar ilmu kalam dan debat. Tapi qala Ibnu Abdillah Abdul A'la rahimahullah, berkata oleh Ibnu Abdul A'la rahimahullah, sami'tu Syafi'iyya radhiyallahu anhu, aku pernah dengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yauma nazara Hafsan al-Fardah, di waktu beliau sedang berdebat kepada Hafsan al-Fardah. Ya. Kata Ibnu Abdul A'la, aku pernah dengar Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, di waktu beliau sedang debat kepada Hafsan al-Fardah, wa kana min mutakallimil mu'tazilati. Hafsan al-Fardah itu adalah di antara orang-orang para mutakallim mu'tazilah. Ya. Di antara para ulama mu'tazilah. Yaqulu, berkata ya Imam Syafi'i, la ayyalkallaha azza wa jalla al-abdu bikuli zanbin ma khala syirka billah khairun la'u min ayyalkahu bisya'in min ilmil kalami walakad samitu min hafsin kalaman la akdiru an ahkiyahu la an alqallaha lakiyayalka. Sungguh bahwa jumpa kepada Allah azza wa jalla al-abdu, oleh seorang hamba, bikuli zanbin, dengan membawa setiap dosa, ma khala syirka billah, selain syirik kepada Allah, khairun lahu, itu lebih baik baginya, min ayyalqahu bisya'in min ilmil kalami, daripada dia jumpa kepada Allah taala dengan membawa sesuatu daripada ilmu kalam. Walaqad samitu, dan sungguh aku telah mendengar, min hafsin, daripada Hafs al-Fardah, kalaman, akan omongan, la akdiru an ahkiyahu, yang aku tidak kuat, aku tidak mampu untuk menceritakannya. Ya, bahwa aku menceritakannya. Ya, saking apa? Saking bahayanya.
Tapi nanti ada insya Allah perbedaan-perbedaan ulama tentang ini. Iya. Tapi kenyataannya ilmu kalam sekarang dipelajari. Iya. Sekarang ilmu kalam dipelajari. Bahkan di kampus sekarang menjadi ilmu wajib untuk dipelajari, ilmu dasar. Iya. Jadi di awal memang enggak boleh, tapi ada yang boleh ini. Nanti akan dipaparkan Jumat besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.